Welcome to my channel. Di video kali ini kita lagi ada di Pangandaran dan kita mau review Hotel Malabar. Untuk tiket masuk Pantai Pangandaran ini harganya Rp95.000 untuk mobil kecil ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di Hotel Malabar. Hotel Malabar ini ada di Jalan Pamugaran, Bulak Laut, Pangandaran. Ini ada di pantai paling depan deh pokoknya. Nah ini dia nih. Kemarin sih pilih hotel ini karena di dalamnya ada waterboomnya. Nah ini penampakan dari depan Hotel Malabar. Kita langsung check in menuju lobby. Dan ini dia lobbynya. Untuk proses check in cepet banget. Kita booking lewat travel agent online kemarin. Dan kita dapat kamar di 127. Ini dia kamarnya, jangan kaget karena kamarnya tuh gak begitu bagus sih, rada jadul, cuman ya lumayan sih, ini dekat banget sama laut, jadi kita gak perlu jauh-jauh jalan lagi kalau mau ke laut. Nah TV-nya masih TV tabung. Langsung kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ada air hangatnya dan air hangatnya juga enak sih, berfungsi dengan baik. Kemarin itu dapat harga di Rp700.000 karena lagi high season lebaran. Kalau review yang lain ini start from dari Rp200.000 hotel ini. Tuh, untuk kamarnya sih nggak begitu bersih ya, masih ada debu-debunya. Tuh, cuman ini tuh menangnya tuh karena dekat sama pantai, kita tinggal nyebrang aja, nggak perlu jauh-jauh jalan lagi. Nah sebenarnya ini nih yang kita incar karena anak aku tuh suka banget main air dan seneng banget main yang ada waterboomnya. Jadi kita pilih hotel ini karena ada ininya, waterboomnya. Sebenarnya nggak begitu, nggak semua hotel di Pangandaran ada waterboomnya kayak gini sih. Jadi kita pilih hotel ini. Nah, kayaknya kalau pesan kamar yang sebelah sini nih, ini yang rada barunya nih. Langsung kita review restorannya. Ini ada di lantai 2. Kita naik di sini lewat lift dan kita lihat ya menunya. Untuk menu makanannya gini, nggak bervariasi. Ada nasi kuning, nasi putih, telur, kacang, bihun, sama ini adalah jamur crispy. Dan minumannya ini ada air putih, teh, sama es jeruk. Nah kalau kita mau ke pantai ini dekat banget, tinggal nyebrang aja udah langsung pantai. Enaknya nginep di Hotel Malabar. Dan sekarang kita mau menuju Pasir Putih.
thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa jadi referensi kamu buat yang cari hotel di Pangandaran. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.